Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Heboh nih bro sis, pabrikan Honda telah resmi meluncurkan Honda Revo versi Matic lo bro sis. Di mana pada sosok Honda Revo sendiri terkenal sebagai motor bebek selain irit juga murah. Dan oleh sebab itu kali ini Mimin akan mengenalkan skutik yang bisa disebut sebagai Revo versi Matic. Dikarenakan memiliki harga yang murah dan irit BBM juga. Selain itu bro sis, jika kita melihat dari bahasa desain skutik ini juga sedikit serupa bro sis. Mulai dari penggunaan single headlamp pada bagian cover stang dan sen yang terletak pada fairing depan. Jadi nggak heran jika skutik ini dijuluki sebagai Honda Revo Matic dan nggak hanya berhenti di sana bro sis. Pada bagian panel instrumen skutik berlabel Honda SH125i ini juga menggunakan analog dan digital. Lalu beralih pada bagian dashboardnya bro sis, terdapat kompartmen barang serta dek bawah yang rata, jadi skutik ini cukup multifungsi lo bro sis. Selain itu nggak ketinggalan juga pada bagasi bawah joknya juga cukup luas yang mampu menampung satu buah helm sekaligus. Beralih pada bagian tail dan stop lampnya bro sis. Terlihat memiliki desain yang sporty namun sekaligus elegan serta dengan pencahayaan LED. Sedangkan untuk bagian suspensi menggunakan teleskopik pada bagian depan dan velg 16 inci dengan ban 100/80 di depan serta pengereman cakram. Dan pada bagian belakang menggunakan dual shock dengan velg 16 inci dan ban 120/80 di belakang. Untuk dapur pacu, skutik ini dibekali mesin berkapasitas 125cc, SOHC, ISS, serta ESP. Di mana mesin pada Honda SH125i atau skutik berjuluk Revo Matic ini memiliki tenaga sebesar 10,9 kW pada 8.500 RPM. Dan torsi 13,9 Nm pada 6.500 RPM dengan kapasitas tangki 7,5 liter. Kalau kita melihat desain keseluruhan pada skutik ini terlihat cukup mewah dan elegan ya bro sis. Sayangnya untuk harga, skutik ini dibanderol cukup mahal yakni sekitar 30 juta bro sis. Nah jadi gimana bro sis? Kalian masih tertarik nggak meminang Honda SH125i ini? Atau skutik yang berjuluk Revo 125 versi Matic ini? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.